Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timun Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang prakerja kembali ya. Selamat buat para peserta prakerja yang sudah lolos gelombang 33. Pada konten sebelumnya, saya sudah membuatkan tutorial gimana sih caranya membeli kelas prakerja di Skill Academy. Dan kita bisa mendapatkan bonus uang sebesar Rp100.000. Pada konten kali ini, kita akan membahas sisa saldo prakerja. Ada beberapa keuntungan jika kita menghabiskan atau menggunakan kembali sisa saldo prakerja tersebut. Apa sih alasannya kita menghabiskan atau menggunakan kembali sisa saldo prakerja tersebut? Yang pertama, sisa saldo prakerja tersebut itu bisa hangus atau ada batas pakainya kalau teman sekalian tidak membelikan atau tidak menggunakannya kembali. Yang kedua, penerima manfaat bisa menambah skill atau kemampuan jika membeli kelas prakerja kembali di Skill Academy. Yang ketiga, ada bonus uang tunai sebesar Rp100.000 ataupun yang lainnya kalau teman sekalian membeli kelas prakerja kembali di Skill Academy. Nah, untuk bonus penunjang karir periode 4, teman sekalian silakan masuk di beranda Skill Academy ya. Nanti ada banner seperti ini. Silakan teman-teman klik aja di sini. Nah, maka akan tampilannya seperti ini ya. Ini bonus penunjang karir periode 20 Mei sampai dengan 30 Juni 2022. Teman-teman scroll ke bawah, dapatkan bonus 100.000 dengan cara menyelesaikan seperti ini. Ada syarat dan ketentuannya. Beli dan selesaikan satu kelas dengan nilai harga 700.000 ya, periode 20 Mei sampai dengan 30 Juni 2022. Atau beli dua kelas dengan platform dengan total harga 700.000. Jadi total dua kelas 700.000, teman-teman sobat sekalian juga bisa mendapatkannya. Cara mendaftarnya seperti ini. Isi formulir pendaftaran Care Mentoring pada klik link berikut ini. Kita klik aja link berikut ini. Nah, untuk pendaftarannya silakan masukkan nama lengkapnya teman-teman. Di sini masukkan nomor handphone yang aktif, masukkan alamat email. Di sini ada pertanyaan berapa kelas yang telah Anda beli di Skill Academy. Silakan pilih 1 atau 2. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, teman-teman selesaikan. Ini dalam bentuk apa Anda ingin menerima hadiah dari promo bonus penunjang karir? Bisa pilih e-wallet, bank transfer atau pulsa. Nah, di sini teman sekalian pilih sampai dengan selesai ya. Teman-teman pilih yang teman ketahui, habis itu kita klik kirim. Nah, jika sudah selesai mengisi formulirnya, teman-teman sobat sekalian bisa lihat di sini ada syarat ketentuan yang ketiga. Jika transaksimu telah terverifikasi dan kamu sudah mendaftar di Care Mentoring Skill Academy, akan mengirimkan bonus Rp100.000 dalam bentuk pulsa, e-wallet atau bank transfer tanpa diundi ya. Berikutnya lagi, pastikan telah mengisi nomor HP yang terdaftar di Skill Academy dan terverifikasi melalui OTP, masih aktif, tidak tipe, bukan merupakan nomor tipe pasca bayar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, periode 4 itu 20 Mei sampai dengan 30 Juni. Ini syarat dan ketentuannya teman-teman bisa baca kembali. Nanti kalau udah selesai semuanya, teman-teman tinggal klik ikuti sekarang. Untuk melihat event di Skill Academy, teman-teman sekalian bisa klik di sini di bagian promo. Nah, di sini akan tampil banyak event-event yang teman-teman sekalian bisa ikutin. Jadi, teman-teman bisa pelajarin, teman-teman lihat-lihat dulu mana yang teman-teman sekalian bisa ikutin, silahkan teman-teman ikutin. Oke sobat, tahap selanjutnya adalah kita akan membeli kelas prakerja di Skill Academy. Tahap pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman ketikkan kata kunci Skill Academy seperti ini. Kita kunjungi dulu situsnya ya, skillacademy.com. Kita klik yang ini. Nah, jika sudah masuk teman-teman, tahap pertama adalah kita melakukan register terlebih dahulu. Kita klik aja di bagian pojok kanan bawah ini. Nah, di sini kita langsung klik akun saya. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman sudah pernah melakukan register, tinggal masukkan email, habis itu kata sandi, kita klik masuk. Tapi kalau teman-teman belum pernah melakukan register, silakan teman-teman klik daftar. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama lengkap, email, konfirmasi email, nomor handphonenya, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Silakan teman-teman conteng bagian ini, langsung klik daftar. Jika sudah melakukan register, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada nama kita, email kita, dan nomor handphone kita. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan pembelian kelas prakerja di Skill Academy. Nah, jika sudah masuk ke berandanya, silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sini saya merekomendasikan teman-teman membeli kelas populer ya, di sini dengan harga Rp700.000 untuk mendapatkan uang Rp100.000 bonusnya ya. Jika teman-teman mendaftarnya kurang dari Rp700.000, seumpamanya Rp675.000, teman-teman harus membeli dua kelas. Jadi teman sekalian Rp675.000 ditambah mungkin yang harga Rp100.000 ataupun Rp300.000, totalnya Rp700.000 lebih ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan Rp100.000. Nah, di sini untuk kelas populer ini ada batas limit pembeliannya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kalau membeli kelas prakerja tiba-tiba ada limit pembeliannya, tidak bisa melakukan pembelian, silahkan teman-teman cari kelas prakerja yang lainnya. Di sini scroll aja ke bawah, ini banyak sekali kelas prakerja lainnya. Salah satu contoh kita akan melakukan pembelian kelas prakerja yaitu mahir foto produk menggunakan HP Android. Di sini kita langsung klik aja ambil kelas. Nah, di sini teman-teman, di sini ada instrukturnya ya. Di sini ada daftar namanya, di sini sudah termasuk 40 video, pre-exam, sertifikat, 12 dokumen exam dan lain-lain. Teman-teman, di sini harganya Rp675.000. Kita scroll aja ke bawah. Di sini kita menggunakan kartu prakerja.
Nah, kita akan membelinya menggunakan akun Bukalapak teman sekalian. Kita klik aja Bukalapak. Nah, sampai di sini kita langsung scroll ke bawah. Di sini teman-teman kita klik di bagian lanjut. Di sini kita conteng, habis itu kita klik lanjut. Nah, di sini teman-teman kalau udah punya akun Bukalapak silakan masukkan nomor handphonenya aja, habis itu klik login. Tapi kalau teman-teman belum punya akun Bukalapak, silakan teman-teman sekalian klik daftar di bagian ini yang di bawah. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nomor handphone yang aktif ataupun alamat emailnya, baru kita klik daftar. Nah, jika sudah selesai melakukan pembelian kelas prakerja di Skill Academy, tahap selanjutnya adalah kita melakukan penyelesaian kelas tersebut dengan cara klik kelas saya di sini teman sekalian. Nah, di sini salah satu contoh ya, teman sekalian harus membuka sampai dengan 100% untuk mendapatkan sertifikat di Skill Academy ataupun di dashboard prakerjanya. Kita langsung aja klik di sini teman-teman, klik lanjut. Nah, di sini kita pastikan harus sampai dengan 100% teman sekalian. Di sini teman-teman silakan buka pre-exam, teman-teman buka satu persatu sampai dengan conteng hijau semua ya. Pokoknya ada PDF ataupun ada video, teman-teman buka satu persatu sampai conteng hijau semuanya sampai dengan bawah. Di sini ada rangkuman exam dan berikan rating dan komentar. Jika udah selesai semua, kita tinggal menunggu daftar sertifikatnya di dashboard Skill Academy ataupun di dashboard prakerjanya. Terakhir, teman sekalian juga bisa menukarkan kode vouchernya dengan cara klik di sini di bagian tukarkan kode voucher. Kita masukkan kode vouchernya, habis itu klik tukarkan. Oke sobatku, itu saja tutorial saya hari ini, gimana caranya menghabiskan atau menggunakan kembali sisa saldo prakerja tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.